Gempa tektonik bermagnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Senin, 9 Mei 2022. Hasil analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menunjukkan gempa ini tidak berpotensi gelombang tinggi. Kepala BMKG mengatakan, episenter gempa tektonik berkekuatan M4,6 itu terletak pada koordinat 8,23 lintang selatan dan 108,28 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 63 km barat daya Kabupaten Pangandaran pada kedalaman 32 km. Gempa ini dirasakan di wilayah Banjar dan Garut dengan skala intensitas 2-3 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga pukul 12.14 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.